Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Habibina rasulillahi wa ba'du fasl al musaqah fasl menerangkan tentang musaqah musaqah itu apa menjadi pekerja untuk nanam am untuk apa untuk menjadi tukang siram siram apa siram anggur siram kur kurma jadi maksudnya apa antum menjadi amil di kebun orang itu hukumnya bo boleh Wal-musaqah itu adapun musaqah atau menyirami tanaman itu ja'izatun boleh. Ala nakhli atas kurma wal-karami dan anggun. Walahadan itu baginya musaqah syartoni adalah dua syarat. Ahaduhuma adapun salah satunya syarat itu ayyukadiruha. Ayyukadiruha hendaknya menentukan siapa pemilik. Ha padanya musaqah. Dimudatin dengan waktu maklumatin yang jelas Jadi kamu nyiramin anggur saya selama berapa? Selama satu tahun Selama sebulan Harus jelas berapa kali waktunya Wasani adapun yang kedua itu ayu ayana hendaknya ditentukan lil amil bagi amil juzan pada bagian makluman yang jelas minas semeroti dari buahnya ya dari hasil panen ya oke okay. Kalau nanti panennya untungnya, untungnya apa? E, kalau dapatnya tiga kintal, kamu dapat satu kintal. Pemilih modal enggak, nggak enggak, enggak, modal apa-apa. Mafum? Ya, ini pisang ini kalau dapatnya sepuluh kintal, kamu dapat satu. kalau kamu dapat, se, apa namanya, satu kintal. Ditentukan dari buah yang hasil di Sumbal amalu adapun kemudian amalnya. amal ya, musaqa maksudnya fiha di dalamnya musaqa itu ala ini terbagi menjadi dua. Amalin yaitu pekerjaan yaudu yang kembali apa naf'uhu manfaatnya ila samrati pada buahnya. Jadi ente kerja untuk menyirami itu ada dua. Ya ada dua. Ada dua. Dua apa maksudnya? Ya ada dua bentuk. yang mana itunya kembali kepada Anda apa namanya atau apa nama hasilnya kembali kepada buahnya nah kalau buahnya nanti banyak antum udah bentung banyak wa ilah samrati fahuwa adapun ini itu alal amili atas amil jadi kalau untuk kalau buahnya banyak maka amil juga berul untung, untungnya apa ya untunglah karena apa dia mendapatkan bagian yang jelas dari apa ha, dari hasil pak panen wa amalin dan amal atau pekerjaan ya kembali opo naf naf'uhu manfaatnya ilal alli pada tanahnya bahwa maka adapun ini itu Ala robbil mali atas pemilik tah tah ala pemilik pemilik tanah mana, atau pemilik tanah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi antum menjadi juru apa, apa tukang nanami eh tukang nanam, tukang menyiram buah hukumnya Bo, boleh. Bo, boleh dengan syarat nanti apa? Yaitu nanti dikasih bagian jelas daripada hasil Ya, kalau hasilnya 100 ton. Antum dapat 10 ton. Nah, banyak. nah Seperti itu. Ada pertanyaan? Tentang musyakoh. Ali bin Abi Thalib pernah jadi tukang siram. Miripnya orang Yahudi lagi. Tuh. Maka dari itu boleh orang Muslim. Kerja di orang kafir. Hmm. Kenapa Dan? kok ketawa-ketawa huh? Bo Boleh nom, kerja di Indomaret Miliknya orang kongafir Kata siapa ndak boleh Kita menjaga izah Islam Mu'amalah mu'amalah Yang ngomong kayak gitu nggak ngasih lapangan pekerjaan Buat apa Betul Tidak boleh terus kamu ngasih solusi apa Begitu loh Ya, enggak ada semua orang pengen jadi buruh kasar menjadi karyawan, maunya jadi bos semua. Tapi ketika Anda mengharamkan orang tidak boleh kerja, terus santu mengasih pekerjaan apa? Betul. Jadi jangan cuma melarang-larang saja. Nah ini Ali bin Abi Thalib pernah menjadi tukang siram kebun kurmanya orang Yahudi. <Syukur> amin